Umat Islam di wilayah persekutuan diingatkan agar terus mematuhi SOP ditetapkan kerajaan dan pihak berkuasa agama setelah kebenaran untuk membuka semula rumah ibadat itu diperkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mulai hari ini. Ia sekaligus menggambarkan disiplin umat Islam di negara ini dalam mematuhi peraturan sekaligus mengimarahkan semula rumah ibadat di wilayah itu. Imarah masjid ini wajib, bukan sunnah. Wajib kita sebagai orang Islam. Allah sendiri pun suruh kita imarah. Jadi sepatutnya kita imarahlah masjid. Datang masjid terutamanya dia membabitkan siam, membabitkan salat Jumaat, salat fardu dan seumpamanya. Tapi penting ikut SOP. Itu sahaja. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi memaklumkan Seri Paduka Baginda memperkenan ketetapan baharu berhubung had jemaah solat Jumaat, solat fardu dan solat Aidiladha di surau dan masjid di Kuala Lumpur, Putrajaya serta Labuan dalam tempoh pelan pemulihan negara berfasa. Bilangan jemaah bagi solat Jumaat dan solat sunat Aidiladha di Masjid Wilayah Persekutuan dibenarkan sehingga 300 orang manakala 100 orang untuk solat fardu. Masjid Kariah dan surau Jumaat pula dibenarkan menunaikan solat sunat Aidiladha dengan kapasiti 50 orang dan 30 bagi solat fardu. Bagi masjid dan surau di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pula, hanya 3 jemaah dibenarkan menunaikan solat Jumaat yang digantikan dengan solat Zuhur.